Sekarang kita udah ada di lokasi My Scooter Classic Bandung di Jalan Cibolerang nomor 10. Nah, di episode kali ini, Anti bakal ngajakin Inspire People semua untuk keliling showroom tour di galeri ini. Dan juga kita bakalan langsung bincang-bincang sama ownernya My Scooter Classic Bandung. Nah, daripada penasaran, mending kita langsung aja yuk lihat galeri di sini kayak apa. Yuk, ikutin aku. People, sekarang kita udah barengan sama owner dari My Scooter Classic Bandung, yaitu bersama dengan Om Agus. Nah, sekarang kita mau bincang-bincang sedikit nih ya, gimana sih awal mula tempat ini tuh berada, gimana ya? Apa kabarnya Om? Baik, terima kasih. Baik. Gimana nih hari ini, sibuk apa aja nih? Enggak juga, ini pas hujan juga, jadi ya santai ya, kita lagi menikmati hari Minggu. Iya ya, santai-santai aja. Ini emang cuaca Bandung lagi ini kadang cerah, kadang agak hujan mendung, gitu ya, agak iya, mendung. Iya, agak tidak adem jadinya. Iya, betul. Om, boleh diceritain nggak dikit gimana nih awal mulanya punya ide bikin tempat kayak gini? Oke, jadi terima kasih ya. Jadi emang awalnya sebetulnya berangkat dari hobi saya. Saya dulu seneng motor yang biasa sih, yang bukan yang apa, yang gede-gede. Motor yang saya dari waktu zaman masih remaja gitu kan. Terus saya menjelang usia pensiun, saya berpikir enak kali ya ngumpulin lagi nih yang dulu, kenangan yang dulu. Kemudian saya mulai mengumpulkan Vespa, terutama yang memang saya dulu saya pakai untuk kegiatan sehari-hari, untuk sekolah, kuliah gitu ya. Kemudian setelah agak banyak, saya mulai belajar tuh, ternyata mengasihkan. Vespa itu sebenarnya panjang sejarahnya, kemudian variannya juga banyak sekali, sehingga ini menarik nih kalau saya kumpulkan. Dan saya mulai mengumpulkan mulai tahun 2017 saya kira ya, sampai dengan kemarin terakhir di awal-awal tahun 2020 ya, terkumpul banyak sekarang. Kira-kira begitu. Berarti dari dulu emang sukanya motor Vespa? Sesuai dengan apa yang saya gunakan dulu. Saya pas kuliah, SMA pakai Vespa, sehingga itu ada kenangan. Jadi sebenarnya Vespa itu karena bentuknya, sejarahnya panjang, itu banyak dibicarakan di forum-forum. Kemudian kita lihat komunitasnya memang Vespa itu agak beda ya. Mereka lebih banyak jumlahnya, solid, dan seperti orang yang mengatakan kalau Vespa itu di mana saja kita ketemu orang Vespa, walaupun kita nggak kenal, pasti kita merasa akrab, seperti itu. Bener banget, Inspire People. Jadi dimanapun kalau misalnya ketemu sama yang punya Vespa, pasti udah berasa saudara sendiri. Saudara. Gitu. Iya, meskipun di jalan nggak kenal pun disapa aja gitu. Betul, betul. Terus kalau lihat-lihat di sini kan nggak cuma ada Vespa nih Om, betul. Ada motor bebek juga. Tadi lihat ada motor gede juga. Iya. Nggak khusus buat motor klasiknya, nggak khusus buat Vespa aja atau gimana nih? Iya, kalau motor bebek itu emang yang pertama kali saya beli malahan. Jadi bebek itu kan saya gunakan waktu SMP ya. SMP menjelang SMA lah, merasa inget saya dulu, enak bener ya kalau misalnya kita beli yang kayak gitu, modelnya lucu, saya beli waktu itu, ada 10 mungkin. Setelah itu baru saya meningkat ke yang lebih klasik. Betul. Kalau motor klasik itu terus identik dengan Vespa. Nah, mulai Vespa banyak, nah ada yang nawarin lah, ayo kenapa nggak motor Inggris, kenapa nggak motor yang lainnya. Maka saya beli juga DKW, kemudian ada motor Inggris yang saya anggap langka saja. Tapi tetap, basicnya saya mendalami Vespa. Vespa dengan sejarahnya. Betul. Emang menarik sih kalau misalnya mendalami Vespa ya, kayak punya kesan dan cerita sendiri gitu kalau banyak Vespa. Ceritanya. Nah, kalau dilihat-lihat kan di sini Vespanya nggak cuma satu macam aja nih Om, ada banyak, ada PWB, ada Super, ada yang lain-lain. Kira-kira yang jadi favoritnya di sini yang mana nih? Dan kenapa? Saya selalu tertarik dan kesesem dengan VNB. VNB itu ya lumayan banyak juga sih VNB-nya ya. Kenapa? Lumayan banyak juga di sini. VNB ada 12. Ada 12 kan. VNB emang orang juga kalau misalnya ada yang agak legendaris. VNB dengan sebutan cepuk ya, VNB dengan model stang yang jadi buka. Itu langka, kemudian juga saya akhirnya kreatif mereka bikin seperti itu. Inovatif lah waktu zaman tahun 61-60 ya. Mereka sudah buat bodi yang bagus, kemudian semuanya juga kelihatan sampai sekarang masih menarik. Betul. Seperti itu.
paling lama tahun berapa tuh, Om? Kalau koleksi sini 60. Tahun 60. Ya. Ini yang menarik Inspired People, di sini tuh Vespa-nya nggak ada yang bokrek ya, ini mulus semua nih. Iya, ini iya. Cara ngerawatnya gimana nih, Om? Gini sebenarnya, saya bukan merawat nih sebenarnya, jadi yeah. Saya punya ide. Satu, saya senang dengan Vespa, terutama klasik. Betul. Kemudian saya berpikir begini, ini untuk menyemarakan saja batin saya gitu ya. Kalau Vespa yang klasik yang tadinya warna agak kalem, agak malah berkesan sedih gitu ya, warna-warna yang gelap-gelap gitu, saya bikin warna yang aneh-aneh. Warna yang mencolok tapi menganut pada orang bilang mungkin generasi retro ya, tahun 80-an awal ya, 70 akhir. Itu kan waktu itu kalau misalnya kita inget, box telepon aja warnanya ada oranye, ada biru, ada merah. Nah, saya begitu, warna yang aslinya saya tinggalkan, kecuali beberapa yang sangat original yang saya pertahankan. Warnanya sekarang ada merah, hijau, kuning, oranye, ada macam gitu. Biar rame, biar semarak. Berarti konsepnya kayak agak retro gitu ya? Retro. Klasik tapi diretrokan. Betul, emang menarik banget sih di sini warna-warna Vespa-nya tuh warna-warna retro betul. Kayak ada kuning, biru, kadang ada Tosca juga yang itu Toscanya Tosca kayak Tosca langka juga, jarang gitu ngeliatnya. Tapi lihatnya juga beda kan dengan yang lainnya kan, jadinya kan. Jadi ada ruangan tuh mencolok gitu ya. Iya, betul. Nah, mungkin yang bikin Inspired People penasaran, biasanya kalau dengar kata showroom itu kan menunjukkan tapi menjual. Nah, kira-kira di sini Vespa-nya ada yang dijual kan, ya, Om? Gini, sebenarnya ide saya awalnya sama sekali tidak menjual. Saya tuh hanya mengumpulkan, bilang bensur, saya merasa punya sesuatu yang bisa saya banggakan dengan teman-teman. Saya bikin tempat di Jakarta tadi kan, Jakarta. Tempat yang mau saya buat kumpul. Tapi saya besar di Bandung, saya besarnya. Remaja, besar, dewasa, kemudian bekerja di Bandung. Baru setelah itu saya pindah ke Jakarta, cari uang kayak gitu ya. Nah, saya pengen balik ke Bandung. Setelah orang ada yang ngasih virus ke saya, kumpulin banyak-banyak Vespa deh. Terus buat apa? Ya nanti gampang. Saya kumpul banyak sekali, sekarang buat apa nih? Akhirnya punya ide. Galeri yang saya buat ini jadinya akan coba kalau nanti mungkin kan ya jadi showroom yang menjual, tapi tetap saya menjual dengan tetap saya batasi hanya yang klasik aja. Yang klasik ya. Tidak akan menjual yang pada sekarang. Betul. Jadi gitu. Nah, satu lagi nih, Om, boleh nggak kasih pesan sama kolektor-kolektor dan penghobi motor-motor klasik gitu? Atau mungkin yang suka, Inspired People yang suka sama Vespa, pengen koleksi Vespa gitu. Kalau saya emang bukan orang Vespa beneran ya, saya jarang bergabung dengan komunitas. Tapi saya penyuka dan mungkin hobi ya. Kalau saya sih berharap tadinya juga emang ini dibuat untuk galeri untuk kumpul ya. Bagi yang memang senang lihat Vespa, kita bisa diskusi, bincang-bincang tentang Vespa di tempat ini. Ayo ngopi bareng di sini, saya ada mesin kopi di sana, nanti kita akan coba bicara Vespa, siapa tahu ada ide-ide apa, kemudian saya juga akan berusaha untuk coba ikut-ikut agenda-agenda komunitas ya. Betul. Misalnya, sekarang banyak di Bandung ini ada VOC, ada apa, Sprinter, ya, ada VOG, betul. Jadi emang apa, SOG, jadi emang Bandung itu tempatnya. Betul. Cuma kan saya belum terjun, mungkin nanti setelah COVID ini selesai, saya coba untuk bisa terjun. Tapi silakan datang ke sini, nggak usah beli, ngopi aja di sini. Iya, betul. Jadi Inspired People, buat yang suka sama Vespa, kata Om Agus langsung aja datang ke My Scooter Classic Bandung di Jalan Cibolerang nomor 10 Bandung. Oke, silakan aja. Makasih ya. Makasih banyak nih, Om, waktunya. Sama-sama, makasih kesempatan juga. Saya diberi kesempatan untuk ini. Sama-sama, Om. Pokoknya jangan lupa juga untuk terus follow channelnya Inspiring Wheels. Dan lupa subscribe, follow, bunyiin loncengnya. Dan juga komen, sampai jumpa lagi di episode Inspiring Wheels selanjutnya. See you! Oke, Inspired People, sekarang aku mau ngajakin kalian buat lihat Vespa favoritnya Om Agus yang mana nih. Mending kita lihat aja yuk. Yang mana nih, Om, Vespa favoritnya? Ini yang saya senang. Tuh, warnanya PNB. Ya, klasik, ini PNB. Betul, abu-abu. Iya, cepuk ya. Ini mesinnya sudah 12cc dengan 3 speed. Agak aneh nih. Ini agak aneh daripada tipe yang apa, varian yang lainnya. Dan ini yang dibilang cukup, ini bisa dibuka ini ya. Betul. Ini saya pakai ori semua, jadi emang ini stylenya
nggak dimacem-macemin karena memang saya pertahankan saya klasik beneran, jadi ya warna seperti ini. Sederhana, tapi kalau orang naik Vespa ya lihat, wah ini ori beneran nih. Iya betul-betul kelihatan. Yang lainnya ini apa tuh juga, ini bukan ini tapi ini warnanya juga saya suka ya. Putih? Putih begini, putih mutiara, dan memang kalau lihat hasil catnya ini ya orang bisa bilang ini premium karena emang kita menggunakan silikon. Jadi cat yang namanya paling bagus di kelasnya. Betul, ini menarik banget. Ini 61 ini. Ini 61 juga jarang ya. 61 ini adalah keluarga pertama seri BBW. 61 ini dibuatnya di Perancis, bukan di Itali. Ada beberapa produk Vespa yang kalau orang tahu Vespa kan di mana? Di Itali ya? Tuh. Ada beberapa Vespa yang dibuat di Inggris, Donglas, ada dibuat di Jerman, PGLB, ada dibuat di Perancis. Nah, ini yang langka. Karena emang satu adalah generasi pertama dari PBB, dibuatnya bukan di Itali. Berarti ini made in France ya? Kayaknya mereka buka di Prancis. Kayak apa ya, pabrikan yang dibuat di tempat lain. Dan ini termasuk orisinal semua juga? Ini dipertahankan originalnya, tapi tidak semua. Hanya intinya kita import aja. Apa, sebelum baterainya kita cari yang import, tapi tidak yang ori beneran. Nah. Bagus-bagus, ini mantap. Ini juga, ini 6, saya suka warnanya aja. Ini 65 sebenarnya, cuma dibikin warna seperti ini biar agak inilah apa. Ini kuningnya beda ya Om, ini kuningnya kayak kuning apa kuningnya ya? Kuningnya agak aneh ya? Iya betul. Ada, tapi speknya emang nggak ada yang begini. Kalau yang keluaran tahun segitu nggak ada yang begini. Kita punya seperti ini biar penarikannya. Kuningnya langka sih. Gila. Ini Lambretta nih kalau mau ini. Lambretta. Minta lebih muda lagi. Lambretta satu-satunya ya? Satu-satunya. Ini juga orang suka lucu aja kali bentuknya. Lain lagi ini PBB kebanyakan, kemudian ada beberapa ini spring yang hijau juga. Jadi yang hijau itu sebenarnya orang pada nyari tuh, karena itu spring tahun 74 yang ori, kemudian orang bilang art besar, jadi gagah. Ya, buat yang nggak tahu mungkin Lambretta ini kayak mirip Vespa tapi dia bukan. Beda. Iya beda ya. Beda pabrikan dan memang dia sampai dan sekarang punya banyak ini masih ngeluarin beberapa produk tertentu yang ada seri-seri barunya. Ya betul. Ini yang tahun 661 mungkin ya 61. Apa 66 atau kayak 66. Klasik banget, lucu. Lucu bentuknya. Iya lucu. Nah ini awalnya kan seperti ini ya warna-warna retro nih. Ada ini, ada orange, ada kayak gitu Tosca gitu. Yang aja biar rame. Tapi overall mesinnya bagus ya Om? Kalau mesin bisa, jamin, karena memang kita emang sengaja walaupun dibuat begini, ini masih siap pakai ya. Siap pakai artinya kalau yang tahu ini ya kalau jalan, maksudnya kan emang bukan ini. Nanti paling pakai menarik saya untuk foto kerja gitu. Jadi semuanya cuma jalan. Itu tadi bincang-bincang kita bersama dengan owner dari My Scooter Klasik Bandung yang beliau bilang bahwa kolektor klasik itu adalah saudara, makanya beliau membuat showroom ini untuk bukan cuma untuk memperlihatkan koleksinya saja tetapi juga untuk membuat teman-teman bisa berdiskusi dan juga bisa berbincang-bincang. Semoga bincang-bincang kita dan episode kita kali ini bisa terus menginspirasi Inspired People semua ya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Inspiring Wheels dan juga follow sosial medianya di inspiring_wheels. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya dan juga komen di bawah ya. Jangan lupa untuk terus ikutin channel ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. See you!